Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam takdim li ustazina wa mursyidina al-mukarramun, para ulama, para ustaz, para hamba Allah seluruhnya, khususnya kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dan lebih khusus kepada jamaah yang dirahmati Allah dari jamaah Tarekat Nasabandi Jabal Qubis di mana saja berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan dalam kesempatan yang baik ini, di saat-saat kita baru saja melaksanakan ibadah kurban dalam menyongsong dan menyemarakkan Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Oleh karena itu, mari apa yang sudah kita lakukan dan kita amalkan, tuntutan kurban sebagai sebuah amal ibadah yang memerlukan kekuatan ekonomi kita, yang akan mengambil sebahagian dari yang kita miliki, yaitu untuk kita kurbankan karena Allah. Ya. Selain kita meyakini bahwa kurban itu adalah merupakan tuntutan agama yang memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa, baik yang kita peroleh dari sisi kehidupan di dunia, apalagi kehidupan di akhirat, maka ternyata di balik itu kita akan mendapatkan sebenarnya dari aspek sejarah kurban, kita menemukan profil keluarga yang patut menjadi teladan. Dari kisah kurban di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk memotong menyembelih Ismail. Padahal Ismail adalah seorang anak yang didambakan dalam waktu jangka waktu yang cukup lama, mencita-citakan dan menginginkan sebuah keluarga lahirnya anak. Karena sudah cukup lama diuji oleh Allah, keturunan untuk bisa menyambung risalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikanlah anaknya bernama Ismail. Di saat-saat dia menunjukkan seorang anak yang bijak, cantik, dan menjadi belahan jiwa dari ayah dan ibunya, datang perintah Allah untuk menyembelih. Secara kemanusiaan, sekiranya kurban itu diperintahkan langsung kepada Ibrahim untuk memotong lembu atau untuk memotong unta, itu tidak ada, barangkali tidak ada problem untuk menghalangi atau menunda.
mungkin responnya cukup tinggi. Potong unta, potong. Cari kibas, potong. Bisa dalam waktu segera. Tapi prosesnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala memotong anak. Coba kita bisa bayangkan sendiri. Apalagi ya mungkin mau kehilangan seorang anak berpikir untuk menyembelih. Tapi disinilah letak bagaimana iman Ibrahim kepada Allah diuji. Patut Ibrahim memperoleh gelar Khalilullah, orang yang disayang Allah, karena memiliki ketahanan uji imannya. Dalam diri Ibrahim ternyata memiliki kekuatan yang teruji. Apapun perintah, kalau itu dari perintah Allah, tidak berani untuk mengelak dan itu siap. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang pimpinan keluarga, sebagai seorang bapaknya seorang anak, tatkala menerima perintah itu dengan halus, dengan berat hati sesungguhnya untuk menyampaikan kepada Ismail. Hai Ismail, ayah tadi malam menerima perintah untuk menyembelih kamu. Coba, tega gak seorang ayah menyampaikan pada itu? Tapi ternyata, walaupun berat disampaikannya, dikonsultasikannya dengan anak, seorang anak merespon perintah Allah yang disampaikan kepada ayahnya. Dia mengatakan, siap ya ayah. Laksanakanlah ayah, jangan ragu-ragu. Kalau itu datang dari perintah Allah, saya insya Allah akan menjadi orang yang sabar. Itulah dalam firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 102 mengatakan, Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insya Allah minasobirin. Ia menjawab tatkala dikonsultasi dengan anak, apa kata Ismail? Hei ayahku, hei ayah, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kami akan mendapatkan termasuk ya. Insyaallah kami akan menjadi orang yang sabar. Ya. Begitu responnya dari seorang anak. Itu ayah menyadari. Ikhlas kau. Ikhlas. Iya. Jangan ragu-ragu. Asah pisaunya dengan tajam. Kalau ayah masih ragu-ragu, tutuplah muka saya. Biar laksanakan dengan ikhlas, dengan tenang. Begitu prosesnya cukup lama. Begitu juga terhadap seorang ibunya, Siti Hajar. Seorang ibu terhadap anak biasanya luar biasa punya hubungan yang sangat dalam. Iya, malah bisa saja terjadi ke seorang ibu kalau kehilangan suami kayaknya enggak masalah daripada kehilangan anak. Nah, walaupun istilahnya ya cara perasaan kemanusiaan. Jadi seorang ibu itu terhadap anaknya memang itu punya apa namanya? Punya hal yang luar biasa. Boleh dikatakan kehilangan segala-galanya, tapi jangan anak, kehilangan anak. Begitulah kira-kira. Tatkala mendengar mau perintah Ibrahim, Siti Hajar sebagai seorang istri yang patuh dan memiliki iman yang teruji, keyakinannya kalau memang itu perintah Allah, ayah, suami, abang, kalau kita panggil suami abang, ya, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Tidak cukup di situ. Punya ketangguhan. Siti Hajar di beberapa tempat digoda oleh iblis. Bahkan dimaki dalam arti begini. Jangan kau bodoh, Hajar.
Masa mau anakmu disembelih? Itu Ibrahim sudah senu dia. Jangan kau korbankan. Bodoh kau diberikan anak yang baik, kau potong. Pokoknya di beberapa tempat, Siti Hajar, proses penggodaannya cukup berat. Dan cukup, apa namanya, kuat dorongan iblis itu. Mempengaruhi untuk bisa menggagalkan pelaksanaan korban itu. Itulah maka terkenal dalam sebuah riwayat, tempat itu jadikan apa namanya proses ibadah, yaitu melempar jumroh itu mengenang kepada peristiwa-peristiwa bagaimana iblis menggoda ya Ibrahim, menggoda Ibrahim, menggoda istrinya. Di tempat itulah perlambang dari sebuah kebencian untuk melawan setan. Ada jumroh Aqabah dari jumroh Wusta, ya itu semua adalah merupakan pelaksanaan ibadah untuk melempar jumroh, melempar setan yang menggoda. Tapi ternyata kekuatan batin dari seorang ibu Siti Hajar memiliki kekuatan yang yakin bahwa kalau perintah Allah dilaksanakan itu akan baik. Pada suatu hari yang ditentukan, maka Ismail dibawa ke sebuah ladang di sana, dibawa oleh Ibrahim dengan persiapan pisau yang tajam, dengan pakaian itu berangkat di sana, dan waktu dibaringkan untuk dipotong, perintah ya ayah tutup malah saya, maka dipotonglah pisau yang tajam itu. Tapi begitu diletakkan dan diberikan pisau beraksi untuk memotong leher Ismail, ternyata yang terjadi berubahlah yang terpotong itu kibas, dan Ismail berada di samping Ibrahim ayahnya. Inilah peristiwa kurban yang cukup merupakan sebuah mukjizat. Ada yang bisa kita ambil keteladanan, yaitu Ibrahim, anaknya dan istrinya merupakan tiga figur. Unsur keluarga yang terdiri dari tiga figur, ayah, istri, dan anak, sama-sama memiliki keimanan yang teruji, memiliki kepatuhan, memiliki kepasrahan kepada Allah, dan ikhlas untuk menunaikan perintah Allah. Inilah yang akan kita ambil keteladanan kita di dalam hidup berkeluarga. Kita bangunlah keluarga-keluarga Ibrahim. Jangan sampai kita kadang-kadang ada yang terdapat kelemahan di dalam keluarga kita. Suaminya rajin beribadah, rajin ke masjid, istrinya malas, dan bahkan mungkin entah apalah kerjaannya yang tidak betul. Begitu juga kadang-kadang ayahnya rajin, anaknya terjebak dalam narkoba atau perbuatan-perbuatan yang bermaksiat dan dibenci Allah. Ketiganya kadang-kadang tidak jalan secara sinkron. Inilah yang patut kita sama-sama, mari kita dengan mengenang peristiwa kurban, lalu terkenanglah nama Ibrahim sebagai sebuah figur keluarga yang unsurnya anak, ayah, dan ibu sejalan di dalam kepatuhan kepada Allah, keyakinannya memiliki iman yang teruji, serta kepasrahannya kepada Allah. Kita pun maunya demikian. Apalagi nama Ibrahim selalu kita sebut dalam selawat, waktu sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Kepatuhan inilah yang didasarkan kepada kekuatan jiwa yang luar biasa, dan ini karena dekat kepada Allah. Maka tatkala kita merenung dengan sejenak, mengapa memiliki kekuatan jiwa yang begitu? Mengapa memiliki kekuatan iman yang teruji, kepatuhan yang tidak takut tersiko? Karena hatinya dekat dengan Allah. Maka kita tatkala belajar merenung dan menzikirkan nama Allah
secara zikir khafi, secara zikir yang kita lakukan seperti orang-orang kita anggota jamaah, anggota tarikat yang selalu memasrahkan diri dengan tawaruk sebelah kiri, lalu kita pasrah untuk menyebut nama-nama Allah, itu pada hakikatnya keinginan untuk riyadhah ruhaniyah, riyadhah imaniyah, sehingga kita bisa memiliki kekuatan yang begitu. Tidak perlu kekhawatiran untuk melaksanakan perintah Allah, tapi perlu optimis bahwa apa yang diperintahkan Allah pasti adalah memiliki kebaikan dan memiliki keuntungan bagi kita yang melakukannya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Demikian barangkali kita mengambil singkat secara pandangan dari segi historis berkorban ini, menemukan figur keluarga yang patut kita contoh, sehingga kita berusaha untuk semua dalam keluarga kita selalu membangga keluarga Ibrahim. Dan kita selalu mengingatkan hal itu untuk bisa keinginan kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan kita mendapat bimbingan dan tuntunan Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.